Artinya Presiden terpilih memberi arahan kepada kami semua untuk membantu beliau. Tetapi pesan yang paling mendalam bahwa APBN itu benar-benar harus digunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Kami diberi bekal benar-benar harus bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dan untuk saling berkoordinasi dan seluruhnya menjalankan visi-misi Presiden. Itu yang ditekankan oleh Bapak Presiden terpilih. Oke, tadi kan ada beberapa sesi, Bang. Itu sesi yang paling, menurut Abang, paling berkesan apa, Bang? Yang paling berkesan itu adalah pengarahan dari Presiden terpilih. Oke. Menyangkut soal bagaimana kemudian kita melaksanakan kegiatan dalam rangka untuk mendukung kemandirian ataupun ketahanan pangan, kemudian menyangkut soal energi dan juga air. Nah, karena itu Presiden menyatakan, Presiden terpilih maksud saya menyatakan, apapun yang terjadi, beliau meminta kepada kami semua untuk tidak mencoba-coba memanfaatkan APBN untuk kepentingan diri sendiri. Bang, tadi ada Pak BG juga ya, Bang? Ada Pak Asoranas juga nggak, Bang? Saya tidak berkompeten untuk menyampaikan siapa-siapa yang hadir. Yang pasti, pasti akan sama karena materinya hanya mendengarkan materi dari Presiden terpilih. Besok ada lagi nggak, Bang? Nanti akan kami disampaikan lagi. Besok saya, tapi abang kesini? Saya belum tahu, nanti tergantung jadwal yang akan dikirim oleh panitia nanti ya. Bang, tapi suasananya di dalam happy, serius atau pada ngantuk, Bang? Semuanya sama, jadi semua secara seksama mengikuti apa yang menjadi arahan dan mengikuti secara seksama dari semua pemateri. Ya, terima kasih. Satu-satu, ini menteri apa, belum ada, sama sekali belum ada. Itu soal siapa, di mana, nanti akan diumumkan oleh pemerintah.